Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama Guru Show. Dan ini dia sebuah game Battle Royale yang umurnya cuma berapa menit kayaknya di Play Store ya. Karena gak lama tuh langsung hilang. Oke, ini ada settingan grafik. Oh, ada FPS juga. Sebentar, kok jadi... Oh, ada grafik max, high resolution, shadow, coba rata kanan semua ya. Ada high FPS juga. Auto scale nih apa? Minimum auto scale, ya udahlah auto aja. Rotating. Kayaknya gua agak bingung. Oke. Okay. Itu aja settingannya teman-teman ya, tapi sebelumnya gua pengen ganti dulu buat kontrolnya. Jadi emang game ini mirip banget sama Free Fire. Bahkan kalau lihat beberapa ikonnya seperti ikon senjatanya di bawah itu mirip banget ya. Reload kan pakai yang ini ya teman-teman ya. Dan ini mirip banget ya. Persis banget. Cuma ada beberapa part yang tidak bisa digeser seperti tombol mic tuh nggak bisa digeser. Tapi ya udah. Nggak terlalu peduli juga gue teman-teman. Oke, yang penting kita udah high resolution teman-teman. Dan mungkin buat kalian yang main Free Fire, ini lobbynya emang mirip banget ya. Lantainya tuh bulat di bawah dan ada sebuah pemandangan di belakangnya. Gerakin kameranya. Pokoknya yang main Free Fire udah pasti tahu ini mirip banget. Dan karena gue sempat live streaming di Buyah, yang dimana itu mayoritas adalah streaming Free Fire ya, streamer Free Fire. Gue familiar juga sama interface-nya, sama tampilannya, sama lobby nunggunya, yang kira-kira juga cukup mirip gitu. Ada lagunya, kalau lagi terbang, kita bisa turun di, apa nih, basin nih apa nih? High tier loot gak? Ada gitu-gituannya tuh. Oke. Kita turun di tempat high tier loot, teman-teman ya. Nah, lu lihat. Buat turunnya pun sama persis ya, bro ya. Menggunakan snowboard. Ini dive, ini accelerate. Oke, gimana caranya gue accelerate ini? Tombolnya di situ accelerate ya. Ya nggak nyampe dong gue turun ke sana. Nyampe sih, nyampe sih, nyampe nyampe. Kita turun di ini dulu ya, nuclear plant ya, nuclear plant. Yoi. Nah kalau menurut lo sendiri ya, ini buat mapnya sama nggak sih sama Free Fire? Sama persis nggak sama Free Fire? Atau hanya interface-interface-nya? Ya gue soal map gue nggak tahu nih ya, jujur ya. Gue main Free Fire cuma baru beberapa kali, jadi ih bayar tuh itu ternyata. Oh ada duitnya kayak ini. Oke, okay. Oke, okay, kita akan concern aja ya buat ke gamenya ya. Jadi kita nggak usah terlalu banding-bandingin, karena buat bandingin pun pastinya banyak yang lebih ahli dari gua ya. Tapi kita akan coba buat nikmatin gamenya aja. Ada senjata lagi di sini, ini shotgun yang gua pakai SM8. Wow. Waduh, buka scope-nya instan sekali bang. Backpack full of reorganized. Ah, apa sih? Ada orang, ada orang, ada orang. Widedeo, widedeo, gila. Cakep banget gua. Eh. Ya, kepasang glue wall gua. Coy, ada jamur. Amazing, amazing, ada jamur, 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 jamur. When HP is low, EP will be consumed. EP will be consumed. Oh, oke, okay. Jadi EP itu cadangan HP ya. Coba kita naik vehicle ya. Oh. Tombol nyetirnya tuh bisa diganti dia. Tapi sebenarnya game ini 60 FPS sih. Gua senang sih sama game, sama game-game yang udah 60 FPS paling enggak gitu kan. Game-game battle royale, game-game shooter. Apalagi kalau bisa 120 atau 90. Ada petir-petirnya juga, bro. Wow. Apakah ada daun jatuh juga? Coba kita tabrak pohon ya, apakah daunnya jatuh kawan-kawan? Tidak jatuh ternyata. Mana red zone-nya? Gak ada yang jatuh-jatuh. Oh itu tuh, meledak. Duar tuh, duar. Oh, oke. Okay. Gua akan coba nanti teman-teman ya. Eh, ada lagi. Hihi. Triple kill. Zonanya udah mulai menutup dan bentuk zonanya kayak gini. Kotak-kotak gitu tuh, udah tuh. Wow. Eh, ada orang. Wow.
enak loh, minimapnya itu menjelaskan juga musuhnya ke arah mana. Coba prone shot guys, apakah game ini bisa prone shot? Kita coba mancing musuhnya itu nih. Bang. Dapat apa nih kita? Level up reward. Oh. Enggak tahu gua buat apa. Coba kita ganti battle royale-nya yang rame-rame, ada enggak sih fight out FO ranked? Oh. Ada BR ranked, ada fight out juga, modenya banyak ya, tapi kita masih naik level dulu sampai level 5. Ah shit man. Yaudah, kita coba sekali lagi ya. Gua enggak terima, gua mati gara-gara coba prone shot. Prone shot-nya aneh banget, begitu lo nge-prone, aim tuh langsung kemana-mana aim lu. Parah. Oke, kali ini kita akan berusaha maksimal. Ini nih gue tahu map ya Allah, ini juga mapnya niru ternyata bro. Gue pernah lihat turnamen Free Fire, temen gue lagi nge-cash mapnya yang ini bro. Ini, wah iya mapnya sama juga berarti ya. Gokil. Kita harus mencari jamur guys. Ini kenapa HP gue nongol-nongol sendiri ya itunya? Suara apa sih itu? Danger zone-nya ya? Suaranya begitu banget, sedih banget dah gue dengernya. Ada orang. Coba kita tabrak ya. Ya, dia ngumpet di rumah. Bisa. Ayo, tabrak gimang. Apa? 300 gak mati. Hah? Darahnya banyak banget coy. 300 damage gak mati tadi dia. Oh iya kah? Anjir, speednya. Mana sih? Weh, kok gue dikeroyok weh? Kok gue dikeroyok 3 orang dimana gak pernah weh? Ini ada karakter juga ya, misal lu klaim teman-teman ya. Dia butuh fragment 500. Oh, gue kalah karena tadi gue gak pakai ini bro, gak ada skillnya bro. Nih dia bisa camouflage ya. Sama yang ini biasa Guardian Shield. Oh, kita punya Guardian Shield tadi ya, gue lupa. Oh, fanneknya Akimbo bro. Oh, baru tahu gue. Ada Akimbo. Wadidaw. Kalau kita punya dua fanneknya, kita bisa bikin Akimbo ya. Waduh, gokil. Anjir coy, kejar-kejar orang gue. Hardis abis tadi. Lu gue bahas pake Akimbo, lu ngejar-ngejar gue, lu anjir. Ada zipline-nya. Sampai kita cari musuh ya. Kali kayak ada musuhnya ya di bawah kita ya. Ih, ada mobil guys. Yo Allah, ngurang darahnya. Ada airdrop. Ini apa nih? Ini apa ini? Oh, vending machine. Repair kit. Oh, lo bisa beli senjata juga. Lucu banget suaranya sih. Ambil airdrop, ada apa kayak airdrop groza, oke. Ambil groza. Wih. A few moments later. Ini game kampret emang, gak nyantai banget anjir, bodo amat. Bagus dah lu hilang di Play Store.